Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah karya Al-Imam Ahmad ibn Ata'il As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi masyaykhina fid daraini amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hikmah yang ke-56. Beliau berkata, An-nuru jundul qalb kama anna dhulmah jundun nafs. Cahaya itu sebagai pasukan hati, sebagaimana kegelapan itu adalah pasukan hawa nafsu. Fa'idha aradallahu ayyan suru abadahu ayyadahu bijunudil anwar. Maka apabila Allah berkehendak menolong hambanya, maka Allah akan menguatkannya dengan pasukan-pasukan cahaya. Wa qata'a anhu madadadh dhulami wal aghyar. Dan Allah akan memutus kegelapan dan segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini Al-Imam Ahmad ibn Adil As-Sakandari menjelaskan sebagaimana hikmah sebelumnya, di mana nur yang dimaksud adalah merupakan nur ilahi yang dimana diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hadiah atas segala sesuatu yang ia lakukan dari zikir ataupun amal soleh ataupun ibadahnya, sehingga nur tersebut bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Beliau berkata, An-nuru jundul qalb, cahaya itu adalah merupakan pasukan hati. Sebagaimana kama anna dhulmah adalah jundun nafs, kegelapan itu adalah merupakan pasukan hawa nafsu. Hati ini bisa kokoh dengan bantuan nur yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Begitu pula hawa nafsu ini bisa menjadi sesuatu yang kuat karena kegelapan yang terjadi pada hati kita. Maka tatkala Allah akan memberikan pertolongan kepada seorang hambanya, Allah akan memberikan nur ilahi, cahaya ilahi di dalam memerangi hawa nafsunya. Akan tetapi jikalau Allah menghendaki kenistaan terhadap hambanya, maka Allah tidak akan memberikan cahaya tersebut. Hati ini senantiasa memerangi hawa nafsu, sehingga hawa nafsu tersebut tidak sampai menjatuhkan diri kita kepada lembah kenistaan, lembah kemaksiatan, lembah kelalaian terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Keduanya saling berperang. Jikalau hati ini yang sudah mendapat cahaya ilahi yang diibaratkan seperti pasukan, maka niscaya kita akan senantiasa berbuat sesuatu yang diridhoinya. Akan tetapi apabila sebaliknya, wal'iyadzu billah, maka senantiasa kita akan mengikuti apa yang menjadi keinginan hawa nafsu kita. Wal'iyadzu billah. Maka dari itu bagi seorang hamba yang senantiasa mengharapkan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, haruslah meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar hati ini senantiasa selalu mengatur badan kita, jiwa raga kita di dalam melakukan segala kegiatan yang diridhoinya. Imam Zaruk menjelaskan bahwasanya amdadul anwar atau cahaya-cahaya ini bisa dihasilkan dari tiga perkara. Yang pertama adalah al-yaqin, yaitu keyakinan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, keimanan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah lah zat yang maha kuasa, yang mampu
menyelamatkan dirinya dari hawa nafsunya. Kemudian yang kedua adalah ilmun tashabuhu basirah, yaitu ilmu yang disertai dengan basirah, ilmu yang disertai dengan mata hati. Kemudian yang keempat adalah ilham minallahi ta'ala, yaitu adalah merupakan ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dengan kata lain, amdad al-zulam, kegelapan itu datang dari tiga perkara. Yang pertama adalah dha'ful yakin, yaitu lemahnya keyakinan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah ghalabatul jahl 'ala nafs, yaitu apa? Kebodohan yang senantiasa meliputi jiwanya. Yang ketiga adalah asyafaqah 'ala nafs, yaitu senantiasa mengasihani hawa nafsunya. Ini adalah merupakan tiga perkara yang menjadikan kegelapan di dalam hati kita sehingga kita melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dikatakan asal mula dari al-anwar, cahaya ilahi, adalah adamur ridho anin nafs, yaitu tidak pernah ridho terhadap hawa nafsunya, tidak pernah menurutinya. Kemudian yang kedua adalah at-ta'ah, yaitu senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah al-ifah, yaitu menjaga diri dari segala sesuatu yang dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah al-yaqdhah, yaitu senantiasa sadar, senantiasa berjaga-jaga. Jikalau hawa nafsu ini akan menjerumuskan kita kepada sesuatu yang dimurkai Allah, maka kita akan menantangnya. Atau dengan kata lain, asal dari kegelapan adalah ar-ridho 'anin nafs, yaitu ridho terhadap hawa nafsu. Kemudian, kalau kita sudah ridho terhadap hawa nafsu, maka terjadilah maksiat, melakukan sesuatu yang dimurkai Allah SWT. Kemudian, syahwat, melakukan segala sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh syariat dengan syahwatnya. Kemudian al-ghaflah, yaitu lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam pembahasan yang lain dikatakan bahwasanya madakhilu syaiton itu ada tiga perkara. Jadi seorang itu agar senantiasa menang di dalam menghadapi musuhnya, yang pertama adalah hawa nafsunya, yang kedua yaitu syaitan. Setelah kita bahas bagaimana kita melawan hawa nafsu, kemudian bagaimana musuh kita yang kedua, yaitu syaitan. Madakhilu syaitan, pintu syaitan masuk kepada manusia itu ada tiga perkara. Yang pertama adalah al-ghaflah, yaitu lalai dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara menutupnya agar pintu ini tidak dimasuki oleh setan? Maka kita senantiasa dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah an-nafs, pintu setan yang kedua adalah nafsu. Bagaimana cara pintu ini tertutup agar setan tidak masuk? Maka kita senantiasa tidak mengikuti apa yang menjadi hawa nafsu kita. Adapun yang ketiga yaitu al-jahl, pintu setan untuk masuk kepada manusia yang ketiga adalah kebodohan. Maka bagaimana agar setan itu tidak masuk? Maka dengan ilmu. Maka dari itu marilah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjaga diri kita, hati kita dari segala hawa nafsu ataupun setan, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.